Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali ke Mingguan Aman bersama saya Nisa K. Seperti biasa, kami membawakan anda berita dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Razer Phone, iaitu telefon pintar yang memfokuskan kepada permainan mudah alih dengan keupayaan skrin 120Hz. Ianya menawarkan skrin bersaiz 5.7 inci Quad HD, chip Snapdragon 835, sokongan audio Dolby Atmos bersama penawaran bateri 4000mAh. HTC juga turut melancarkan peranti baru mereka, iaitu HTC U11 Plus dengan skrin HDR bezel nipis bersama panel belakang Lux Sinar. Peranti ini membawakan skrin 6 inci, chip Snapdragon 835 dan kapasiti bateri 3930mAh. Pada acara yang sama, mereka juga menawarkan HTC U11 Live, iaitu peranti kelas pertengahan dengan program Android One bersama sokongan HSense untuk pengaktifan sesuatu fungsi melalui picitan tubuh sisi peranti. Oppo pula telah mengumumkan Oppo R11s dan R11s Plus yang kini membawakan skrin bezel nipis bersama chip pemprosesan Snapdragon 660. Kedua-dua peranti ini turut dilengkapi dengan sistem imbasan wajah, sokongan dual kamera di samping membawakan keupayaan kamera hadapan 20MP. Oppo juga turut melancarkan Oppo F5 di Malaysia dengan skrin bingkai nipis dan chip MediaTek Helio P23 dengan harga jualan RM1,298. Mereka juga turut mengumumkan yang mana mereka kini telah menduduki jenama telefon pintar kedua terbesar di Malaysia melalui pegangan pasaran sekitar 38%. Di samping itu, Xiaomi telah memperkenalkan dua telefon baru yang memfokuskan untuk kegunaan golongan belia melalui Redmi Y1 dan Redmi Y1 Lite. Kedua-dua peranti ini membawakan spesifikasi kelas permulaan seperti skrin 5.5 inci, chip Snapdragon 425 dan 435, kamera 13MP dan kapasiti bateri 3080mAh. Dalam berita lain, harga Xiaomi Mi Mix 2 di Malaysia kini diketahui yang mana bakal ditawarkan pada harga RM2,199 untuk versi storan 64GB. Harga peranti Xiaomi Redmi 5A Prime dengan kamera selfie 16MP juga diketahui yang mana bakal dijual pada harga RM699. Pihak HMD Global pula telah memperkenalkan Nokia 2, iaitu peranti Android asas dengan skrin 5 inci dan masa bertahan peranti sehingga 2 hari melalui penawaran bateri berkapasiti 4100mAh. Selain itu, Dell Malaysia telah mula menawarkan gaming laptop Inspiron 15-7000 dengan rekaan Max-Q untuk pasaran tempatan yang mana menawarkan sokongan grafik Nvidia GTX 1060 pada harga RM6,849. Minggu ini turut menyaksikan Google telah memperkenalkan FastPair untuk Android, iaitu sistem penyambungan aksesori Bluetooth pantas seakan chip Apple W1 pada iOS. Menariknya, ia tidak memerlukan sebarang chip khusus pada peranti. Sebaliknya, ia hanya bergantung pada aksesori yang disahkan oleh Google bersama kemaskini terbaru Google Play Services. Pada arena teknologi tempatan, pihak TM telah memperlihatkan harga promosi streaming 8MB/s pada RM89 harga langganan, manakala Unify 30MB/s menawarkan harga RM139. Harga promosi ini dilihat terhad untuk 24 bulan dan pendaftaran baru sahaja, yang mana kempennya sedang berlangsung dari pengedar TM dan lokasi terpilih dari 1 November sehingga 31 Disember ini. Selain daripada itu, SKMM telah mengenal pasti beberapa sumber kebocoran data yang melibatkan lebih 46.2 juta rekod pengguna. Antara salah satu sumber yang terlibat ialah JobStreet, yang mana mengesahkan lebih 4 juta akaun dan informasi pengguna telah tertiris semenjak tahun 2012. Sebelum menutup tiran Mingguan Aman seminggu ini, pihak Grab telah mula membuka penggunaan GrabPay di premis perniagaan bagi memudahkan pengguna membuat pembayaran nirtunai sewaktu proses pembelian. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Aman. Yosh!